Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Sehat-sehat semoga ya. Saya sedang dalam perjalanan ini dari arah Kedunguni ke arah Doro. Dan sekarang sedang berada di Desa Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Saya ingin coba masuk ke salah satu jalan atau gang di Desa Langkap ini. Tapi sepertinya jalan atau gang di Desa Langkap ini, yang terutama yang ke arah kanan ya, yang ke arah kanan itu tidak tembus kemana-mana. Karena yang saya tahu di sebelah ini mana berarti ya? Selatan ya mungkin ya. Ya selatannya itu ada sungai besar. Sehingga jalan-jalan di sini itu tidak tembus ke desa lain. Ini saya coba ingin membuktikan apakah dugaan saya betul. Ini ada yang belok ke kiri, itu berarti mungkin tembus ke gang sebelahnya. Tapi saya coba masuk lebih dalam lagi, dan ternyata di sini di Desa Langkap, kita lihat pemukimannya padat ya sob ya. Ini lep, nggak ada jarak, satu rumah dengan rumah yang lain itu saling berdekatan. Ya ada yang teman dari Malaysia. Oh, ini saya pilih yang kiri aja karena nampaknya yang lurus itu mungkin buntu, jebule sungai. Saya coba ambil ke kiri. Ya memang kondisi jalan-jalan di perkampungan, jalan-jalan kampung, jalan desa antar RT itu kondisinya seperti ini. Jalannya langsung berdekatan dengan rumah. Ini aja ada bangunan TK yang atapnya itu berada di atas jalan ya, atau mungkin lantai duanya itu ada di atas jalan. Karena ini jalan kampung, jadi seperti inilah, sangat mepet ya. Di rumah itu langsung berhadapan dengan jalan. Saya ambil kanan supaya tidak kembali ke jalan semula di mana gang saya masuk. Saya coba yang ke kanan. Nggak tahu ini pedukuannya apa, karena saya tidak menemukan tanda-tanda tulisan yang menunjukkan ini pedusunan atau pedukuan apa. Agak menyempit dan jalannya agak rusak di sini. Agak naik dikit. Oh, di sini itu pedukuhannya Legok Gunung, sob. Dukuhannya namanya Legok Gunung. Kalau di Kecamatan Wonopringgo, Legok Gunung itu nama desa. Yaitu kita sudah ketemu dengan jalan raya kembali, jalan raya Kedunguni Doro. Jadi kita hanya masuk ke dalam, kemudian keluar lagi menuju jalan raya yang sama. Ini cuman muter aja.
Oke, kita sekarang berada di Jalan Raya Kedunguni Doro, masih di Kecamatan Kedunguni ini. Masih di Desa Langkap nampaknya. Sawahnya asik, Sob. Sudah menghijau. Jalan raya di sini juga relatif masih bagus, mulus, lancar. Kita mendekati perbatasan Kecamatan Kedunguni dengan Kecamatan Doro. Ini ada SMP berapa ini? SMP 3. Ini berada di perbatasan Doro dan Kedunguni dan Doro. Ini bahkan sebagian lokasi gedungnya ada di wilayah Kecamatan Doro ini. Karena berada di perbatasan. Banyak geser juga tadi. Jadi kita udah masuk ke wilayah Kecamatan Doro ini, Sob. Masuk ke wilayah Kecamatan Doro agak sedikit naik-naik jalannya. Nampak perbukitan di sebelah selatan. Ini saya kayaknya ke arah tenggara ini ya, jadi selatan naik timur, selatan agak ke timur. Kita masuk ke Desa Kalimojosari. Saya pengen juga nyoba masuk ke arah kanan jalan ya, ke arah selatan. Kalau yang ke timur pernah itu tembusnya, kebanyakan kalau yang timur ke Karang Dadap ini, yang jalan Celuruk ini agak menturun, agak turun. Saya coba masuk ke sini. Ini di sini ada bendungan, Bendungan Simbang namanya. Ada yang ke kiri, dia jalan ke kiri. Mungkin yang ke kanan. Sambil yang ke kanan ini ya. Oh, ternyata jalannya buntu, Sob. Jadi aspalnya cuma sampai sini. Itu di sana jalannya Celuruk dan Bodol. Itu mungkin yang ke Bendungan Simbang itu sana-sana ya. Tapi jalannya susah itu. Bu, nek sing rene niku buntu napa, Bu? Nek sing Bendungan Simbang niku medale pundi? Wong mriku. Lha dalane rusak nggih. Ya mun nuwun. Ini saya kembali lagi, Sob. Tapi coba masuk ke jalan yang lain, barangkali ada tembusnya. Ternyata memang betul akses jalan ke
Bendungan Simbang di Desa Kalimojosari ini memang akses jalannya susah. Pernah saudara saya itu pernah mau ke sana, tapi sama warga sini jalannya susah mas, gitu. Percuma. Memang betul ya. Jadi saudara saya itu nggak sitia ke sana, rasidul gagal. Ada sungai besar, Sungai Welo mungkin ya, sehingga jalan-jalan di sini rata-rata terputus, nggak nyambung ke desa lainnya. Ini apakah tembus ke gang berikutnya? Oh, ternyata juga buntu. Jadi ini gang satu-satunya yang ada di jalan ini. Ini saya harus balik lagi ini. Saya coba berhenti di sini. Itu ada apa ya? Sungai kayaknya itu. Saya coba ke sana. Tapi nggak enak. Celuluk-celuluk nang gini. Balik lagi aja ke jalan gang semula. Ya, kita kebalik ke jalan raya, melanjutkan ke arah selatan timur. Ini masih di Desa Kalimojosari. Kalimojosari itu gabungan dari tiga pedukuhan atau desa ya? Kalimojosari. Kalau nggak salah, kalinya itu Kali Keting, sarinya itu Wonosari. Kalau mojonya apa ya? Nah, di sini nanti ada jalan cukup lebar ke arah kiri. Itu yang tembus ke Kecamatan Karangdadap. Yang lurus itu ke Bligurjo ya. Ya, ini yang lanjut ke arah Doro. Setelah Kalimojosari ada Kutosari. Nanti baru sampai ke Desa Doro, Kecamatan Doro. Kalau yang ke utara ya ke arah desanya Bligurjo. Terima kasih ya sob ya sudah menonton video saya, video yang opo anane hanya sekedar jalan-jalan di kampung-kampung sekitaran Pekalongan saja, gak jauh-jauh. Barangkali sampean kangen dengan kampung halaman yang dirantau, terutamanya banyak yang komen. Saya dirantau nih kangen sama kampung. Terima kasih sudah lewat di kampung saya, gitu katanya.
sini ada apa ini ya? Rumah makan ya, Joglo Sari Kuto ini. Gak tahu masih buka apa enggak. Saya berhenti di sini. Oh, buka sayang. Ternyata ada tulisannya buka sayang. Ya, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.